Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ide Laris, Ide Berkah, Ide Barokah, Ide Manfaat, Ide Halal, Ide Keren. Kali ini aku tidak mau masak, tapi aku mau review ini clip on K8 ya, buatan Cina. Aku beli di marketplace, nggak sampai 120.000, harganya cuma 110.000, free ongkir ya. Gratis ongkir. Ini buat video masak aku, tapi sebelum aku pakai, aku akan review dulu. Tidak hanya untuk memasak, mudah-mudahan berguna juga untuk vlogger-vlogger, food vlogger, tutorial-tutorial, film-film pendek, drama. Nah, ini setelah aku buka boxnya, isinya jar receiver, ini bentuknya seperti T gitu. Ini serinya C ya, hanya untuk handphone yang serinya C. Mungkin kalau nggak seri C bisa pakai seperti adapternya gitu atau sambungannya gitu. Ini kemudian ada mic-nya. Mic-nya hanya seperti ini saja. Ini memang hanya untuk satu channel ya. Kemudian kita bongkar semua isinya. Ternyata ada apa lagi nih? Ya, ini kitab-kitab, tapi menggunakan bahasa Cina ya kebanyakan ya, karena termasuk bungkusnya juga tulisan Cina gitu, jadi harus pintar-pintar kita untuk mengaplikasikan ke perangkat handphone kita. Ini charger ya, charger. Tidak dikasih adaptor, cuma kalian harus pakai adaptor handphone kalian sendiri-sendiri. Dan ini untuk ngecas mic-nya. Jadi untuk ngecasnya hanya untuk mic-nya saja. Tombol apa receiver bentuk T seri C ini tidak dikasih apa slot untuk charger ya. Jadi dipastikan mungkin pengambilan energinya elektrik itu dari headphone kita. Nah, seperti ini. Bentuknya lumayan mewah ya, tapi materialnya memang dari plastik ya. Dari plastik. Dan dari mic-nya juga ini sudah dilengkapi penjepit, busa anti apa noise ya. Nah, seperti ini kalau dibuka sudah ada jepitannya juga yang siap dijepitkan ke baju kita biasanya. Nah, seperti ini. Bagaimana untuk cara memakai dan bagaimana berapa jarak untuk kita pakai ini? Yuk langsung kita saksikan. Jadi aku akan pasangnya di sini di port charging ya. Nah, di situ. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan nyalakan HP-nya, kemudian aku akan nyalakan aplikasi kameranya. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Nah, seperti ini. Lalu kita koneksikan ya sampai berwarna hijau dan lampunya tidak kedip-kedip. Nah, ini sudah connect seperti ini ya, sudah tidak ada kedip-kedip, berarti siap untuk digunakan. Oke, jadi ini kameranya udah aku pasang ya. Suaranya seperti ini ya, nih tak geduk-geduk. Nah, ini ya sudah seperti ini kira-kira. Tripodnya agak stabil. Nah, seperti ini ya. Ini aku akan jalan ke sana. Berapa meter dia mampu menjangkau sinyal dari mic wireless harga 110.000 ini. Nah, saya akan coba ya. Saya akan jepitkan di sini di leher. Di kancing di baju ya. Seperti ini ya. Saya akan mundur ke belakang.
Ini kira-kira sekitar 5 meter ya. Segini 5 meter. Jadi kedengarannya itu seperti ini. Apakah masih terdengar jelas suara saya ya? Seperti ini, mic wireless seharga 100 ribuan ya. Kalau bagus berarti cocok buat food vlogger, cocok buat film pendek, cocok buat adegan-adegan fragmen, buat teater, buat pertunjukan-pertunjukan drama, ini cocok banget ya. Aku akan mundur lagi, tambah 5 meter lagi. Nah, ini kira-kira 10 meter ya di sini. 10 meter nih hasilnya seperti ini. Apakah terdengar jelas? Nah, ini hanya kalian yang tahu ya. Saya hanya berbicara saja tanpa langsung bisa mendengar. Seperti ini. Ini dipasang di leher. Seperti ini 10 meter. Aku akan mundur lagi ke belakang 5 meter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Ini 15 meter ya. 15 meter tuh segini ya. Kira-kira apakah masih terdengar bagus? Nah, kalau bagus berarti memang kualitasnya bagus banget ya. Ini aja mungkin di kamera saya sudah tidak terlalu terlihat ya. Di kamera sudah tidak terlalu terlihat. Kalau suaranya masih terjangkau bagus, berarti memang bagus kualitasnya ya. Saya mundur lagi ke belakang 5 meter lagi. 3, 4, 5. Nah, ini 20 meter ya, sekitar 20 meter. Suaranya apakah terdengar jelas? Seperti ini ya, ini sudah 20 meter. Jadi, apakah bisa mendengar suara saya? Nah, ini juga hanya kalian yang bisa mendengar. Mudah-mudahan sih masih bisa ya. Aku kalau mundur lagi 10 meter lagi, di angka 30 meter ini seberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini 30 meter ya. Nah, ini. Tangan saya melambai-lambai, ini 30 meter nih. Apakah masih terdengar jelas banget suara saya? Nah, seperti ini ya. Ini 30 meter nih. Apakah masih terdengar jelas? Apakah putus-putus atau tersendat-sendat? Ya, harga mic wireless 100 ribuan di marketplace ini. Apakah masih terdengar bagus? Ya. Aku akan mundur lagi ke belakang sebanyak 5 meter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih 5 meter ya, segini nih. Apakah masih terdengar bagus? Segini. Aku akan tambah lagi 5 meter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Jadi, kalau masih terdengar bagus, berarti memang keren has kualitas dari wireless clip-on ini. Ya. Memang recommended. Jika masih terdengar bagus, ya, ya seperti ini ya, seperti ini mic wireless seharga 100 ribuan. Aku akan jalan-jalan kecil-kecil. Apakah masih bagus? Masih bagus? Apakah masih bagus? Apakah masih bagus? Aku akan mondar-mandir, mondar-mandir, mondar-mandir. Mondar-mandir seperti ini ke jalan kecil-kecil ya. Jalan kecil-kecil, kecil-kecil ke kanan, ke kiri, berkelok-kelok di... Ya, inilah hasilnya dari hasil rekod video menggunakan clip-on wireless harga 100 ribuan ini. Cocok sekali ya buat vlogger, buat film-film pendek, buat monitor panggung, buat fragmen-fragmen drama-drama yang mungkin menggunakan jarak yang lebih jauh,
mendokumentasikan putra-putri kita yang lagi pentas di panggung. Ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Dadah.